Beredar sebuah video dengan narasi "We are getting replaced by AI robot" atau bisa diartikan bahwa kita sudah mulai digantikan dengan robot AI. Dalam video memperlihatkan beberapa robot seperti sedang menonton pertandingan olahraga bersama beberapa penonton manusia lain. Namun setelah ditelusuri, beberapa robot yang sedang menonton tersebut adalah aktor yang sedang memainkan lakon kostum untuk keperluan promo film. Seperti diberitakan stasiun TV CBS 8 San Diego pada kanal YouTube-nya, robot-robot yang menyaksikan pertandingan NFL tersebut adalah bagian dari promotional stunt dari film The Creator. Jadi, video dengan narasi robot AI sudah mulai menggantikan manusia adalah tidak benar atau hoax.